Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi, wow, geger di jagat maya. Ada apa dengan IGS Arya kali ini? Ternyata Arya Saloka ungkapkan, lebih baik diam saja daripada tak ada yang mempercayaimu. Aduh, sungguh bikin heboh nih buat mama di rumah saat Arya Saloka ungkapkan hal ini di depan publik. Mengenai putri Ana yang selalu nyinyir kepada rumah tangga Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena yang membencimu tak mempercayainya, dan yang menyukaimu tak butuh itu. Sungguh ya bun, Arya Saloka ungkapkan hal ini di depan publik mengenai kecemasan, atau Arya Saloka sangat-sangat tak perlu lagi dengan Putri Ane, karena di sini Putri Ane lah orang yang sudah membuat dirinya sampai saat ini tak enak hati dengan sang istri Amanda Manopo. Walaupun Arya Saloka saat ini sudah berpisah dengan Putri Ani, tetapi ternyata Arya Saloka masih saja mempedulikan Putri Ani karena Arya Saloka sangat kasihan kepada Putri Ani karena dialah ibu dari anaknya. Sungguh tak menyangka Arya Saloka ungkapkan hal ini di depan publik mengenai dirinya dan juga Putri Ani yang telah lama usai berpisah di dunia nyata, karena di sini Arya Saloka ingin dirinya dan juga Amanda Manopo sang istri baik-baik saja. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi, kini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting dan terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.